Sampai habis lah kak, baru tutup. Aston Villa. Pondasi malam, jadi malam ini kita ke angkringannya Kartika si Sate Seafood buat nyobain angkringannya. Ada ceker, ada ati, ada tempe. Jadi satu berapa ya? Hah? Satunya berapa? 3.000. Nasinya berapa? Nasinya berapa? 3.000. Oh, sama juga 3.000. Ya, apa? Ada apa bilang? Apa? Oh, apa? Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Bisa tempe, no, sah. Nah, jangan tempe. Pedas manis. Apa kak? Lepas maghrib. Oh, lepas maghrib bisa gitulah. Enggak sih, pokoknya nak maghrib sudah sekarang. Oh, nak dong. Oh. Emang kakak tak ada sholat dulu? Sholat. Oh, sholat. Oh iya iya iya. Jadi kalau kawan-kawan kelaparan pas lewat jalan Tanjung Raya berapa nih kak? Tanjung Raya 2. Pas di depan persimpangan Miarsi. Di depan apa nih? Depan Cafe Bay. Cafe Bay, olah letup-letup. Bisa mampir ke tempat kakak siapa nama? Raya angkringan apa tuh nama tuh? Angkringan Kartika. Kebetulan kakak ini pemilik ini namanya Kartika. Kadang-kadang dia sholat, kadang-kadang pada enggak. Ini tak boleh diikut nih budak-budak. Jadi kalau kawan-kawan kelaparan boleh mampir di sini. Sampai habis lah kak, baru tutup. Aston Villa. Tuh dengar tuh budak-budak. Kalau kira-kira kita tak ketemu lagi makanan tempat lain jam 3 subuh sini ya. Masih buka dia nih. Kakak yang jaga ke? Kakak jaga dari habis maghrib sampai jam 3 subuh tuh. Dari jam biasa tuh kalau sampai jam 3 subuh tuh habis lah. Alah. Kuat kakak ya sampai jam 3 subuh ya? Begadang? Oh gitu. Jadi habis milih makanan, kita nunggu makanannya dibakar. Setelah dibakar, baru pilihannya tadi ada asam manis sama pedas. Ada pedas sama manis. Jadi kita tuh dikasih pilihan tuh, ada pedas sama manis. Kalau mau pedas, kasih pedas. Kalau mau manis, kasih manis. Itu dibakar tuh. Habis dibakar, baru dibakar. Ya udah, makan. Semuanya serba 3.000.
Thank you.